Halo teman-teman, selamat datang di Femoza TV. Nah, di video kali ini saya mau membagi tips cara membuka pin bridge dengan mudah dan aman. Saya menggunakan tang potong seperti ini untuk membuka pin bridge-nya. Nah, caranya seperti apa? Tang potongnya kita hadapkan seperti ini posisinya. Terus kita jepit. Sadelnya ini buat tumpuan tangnya. Kita jepit seperti ini. Terus kita tekan ke bawah. Nah, mudah kan? Kita coba lagi. Nah, oke, selanjutnya. Nah, seperti itulah teman-teman. Tapi harus hati-hati ya, biar kayu bridge-nya nggak lecet. Jadi tetap harus hati-hati. Oke, sudah deh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.